Guys, balik lagi channel gue, Chris Sugita, channel GSL guys. Ila, nih album gue, jujur gue penasaran sih guys, secara live, ini secara dance gue suka banget. Gue abis nge-react bareng sama teman-teman gue kemarin, Feel My Rhythm guys ya. Gila, gue sekali denger tuh lagu, gue langsung tertarik banget. Gue denger dari segi apapun guys, dari dance, dari segi vokal, rekaman. Kalau ada kayak behind the scene untuk dia sesi rekaman sih, gue pengen tahu banget sih guys. Ini maksudnya komposisi vokalnya, gila, ini Red Velvet yang album ini pecah sih guys. Ini menurut gue ya guys ya, tapi gak tau kalian, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, ceplok. Oke guys, ini berawal dari penasaran sih guys. Teman-teman juga kasih rekomendasi sama kasih link. Ini yang judulnya Back For Me guys. Di sini mereka ada tracklistnya tuh kalau nggak salah ada 7 apa berapa gitu guys ya. Tapi gue mulai dari Back For Me dulu guys. Oke guys, ini gue pilih color coded biar gue nggak nyasar secara visualnya mereka tuh siapa yang nyanyi di bagian part-part mana. Oke guys, kita langsung rekam guys. 1, 2, ceplok. Salah pencet guys, ceplok. Coba guys, sorry guys, gue rubah sample rate. Oke, yuk. Oh my god, enak-enak banget. Soul gitu gila ya. Oh, gue suka cara kompres vokalnya guys. Nice banget. Damn. Oh, gila, Red Velvet nih ada tempat tersendiri buat di kuping gua guys. Nih gila sih cara komposisi, cara nyanyi yang mereka nih, mereka gila ya. Gila, seksi banget lah gue jadi. Oh, Irin, I love you full. Oh my god, sweet banget. Nice joy. Wow. Guys, ini dari temanya bass line-nya guys, dam da da, itu gila, itu dapat beat-nya seru banget sih guys. Maksudnya mereka juga cara ngetik vokalnya itu kok bisa keren banget guys ya, asli. Wow. Oh, Yeri. Oh, nice. Oh. Oh my god. Jadi bad girl lagunya begini, gila nih, parah. Red Velvet konsep mateng banget deh. Nih guys, roomnya bijak banget, kasih reverb-nya guys. Anjir, ada ceplokan sih lo, hey. Oh, manis. Ini banyak nada-nada yang staccato juga guys. Dari tadi gue denger, gila nih, manis banget sih. Oh, manis banget. Lebar ya guys, lihat ya guys, vokalnya tuh lebar gitu guys. Kayak bunga guys. Enak banget. Ini juga di sini ini jadi kuncian juga sih guys. Dia ada yang ngambil tuh scene yang rada nge-up ya. Pep, 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 bikin nuansa yang seperti itu guys. Itu bikin, makin bikin headbanging sih guys. Sidechain kompresor guys, nice. Oh, nailed it banget nih albumnya. Oh, gila, udah lagu KG skill lagi guys. Vokalnya guys, nih liat guys, vokalnya joy guys. Desahannya guys, bujuk. Anjir, soul. Anjir, seksi banget. Anjir, ngecok lo drumnya. Coba. Oh, nice. Yeri sekarang ya, partnya Airin tadi. Aduh, manis banget Yeri. Ya,
gila senior nih mereka nih. Nih guys, gila guys. Nih gila vokalnya guys, ampun nih. Musik kayak begitu lagi. Gila. Gila mereka balance banget ya guys ya. Rata gitu vokalnya. Aduh, saturate vokalnya juga enak banget, gila. Oh my god. Aduh. Gila pusing ya guys ya, visual kayak begini guys ya, muka-muka mereka. Suara begitu, jadi kena itu dua, itu udah kena guys. Terus kena lagu yang ketemu komposer sama produser yang kayak begitu, gila pecah banget nih albumnya. Eh by the way, siapa guys? Produser ya guys? Pecah si Red Velvet ini. Oh rese sih. Chordnya. Oh my god. Oh. Aja penjiwanya soul gini gila di atas kertas guys. Apa sih bahasa gue? Nih guys. Oh. Nusuk mbak. Ah, Sulgi, ampun. Gila vokal kok gitu ya? Aduh. Gila, gue langsung suka dulu nih, Feel My Rhythm. Sekarang Back For Me, gila lagunya, guys. Oh, Andy, Red Lipson. Oh, itu. Ini beat patternnya guys, gila ini banyak-banyak referensi banget di sini guys, lihat ya guys. Feelnya guys. Oh my god, timbalis gitu, terang-terang. Oh my god, Joy. Gila. Oh, ditutup sama Irene, ya Tuhan, gila gokil guys. Kan salah pencet kan guys, grogi gue, asli gila. Ini parah sih guys, lo nilai vokal mateng semua guys, gila ini semua tekniknya tuh ya keliatan, ya nyanyiin aja guys, ini sulitnya kayak gimana guys. Kedua, secara produce-nya, produce kompos vokalnya, dynamic-nya secara ini, emosinya, vokalnya, gila. Ini the best nih album guys, gue jadi penasaran sama sisanya guys. Oke guys, sekian dulu dari gue, thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, dan komen di video, jangan lupa pencet tombol subscribe, please sign up, bye-bye.